sebagai berikut. Yang pertama, mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan, dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Perlu kami laporkan bahwa sama di dalam visi saya dalam selama menjadi kasal bahwa sumber daya manusia saya prioritaskan yang pertama karena ini merupakan modal dasar dalam pembangunan TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI baik personil maupun alutsistanya sehingga memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan siap untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kopgabhan TNI. Mengingat waktu itu di dalam pembentukan Kopgabhan TNI, di mana Kopgabhan adalah merupakan efektivitas kodal dari Panglima TNI, sehingga Kopgabhan 1-2-3 nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi maupun latihan sesuai dengan wilayah kerjanya yang nantinya akan memimpin kotama-kotama ops sesuai dengan yang sudah ditentukan sesuai dengan wilayah kerjanya. Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI.